Tahukah kamu, pada tahun 2001, ada sebuah film komedi yang bertemakan sepak bola. Bercerita tentang mantan seorang biksu yang kemudian mengumpulkan kelima saudaranya untuk menerapkan ilmu Kung Fu Shaolin dalam olahraga sepak bola. Dirilis pada 12 Juli 2001, film ini menghabiskan sekitar 10 juta dolar Amerika. Film Shaolin Soccer ini bisa dikatakan sangat sukses karena pada tahun itu berhasil memperoleh pendapatan sebesar 42,8 juta dolar. Jangan lupa like dan subscribe dan terus dukung channel ini ya.